Mebarna tabloid Indonesia Barokah di Pilemburan ngabalukarkeun masyarakat Indonesia genjleng kaasup di Kabupaten Bandung. Eta tabloid teh sumebar ngaliwatan pos pikeun dibagikeun ka sajumlahing masjid. Hadena eta tabloid tacan tepi ka warga. Kukituna geuwat diamankeun di kantor desa Panundaan. Sumebarna tabloid Indonesia Barokah mimiti nyasar ka sajumlahing lalawak di Kabupaten Bandung, utamana di masjid, pasantren, katut kantor desa. Kepala Desa Panundaan Asep Makmun nembrakeun, pihakna nampa eta kiriman tabloid ti Pos Indonesia. Lantaran eta tabloid teh dierong bisa ngabuburak bangsa Indonesia, pihakna geuwat ngamankeun eta tabloid sangkan teu sumebar di masyarakat turta laporan ka Panwascam Ciwidey. Jadi tentunya tanggapan kami dari unsur pemerintahan Desa Panundaan sangat menyayangkan dengan hadirnya tabloid yang disinyalir syarat dengan muatan-muatan politis sehingga menyudutkan dari salah satu kandidat di Capres, di mana hal ini yang cukup meresahkan bagi warga masyarakat yang sudah berjalan damai, tentram, kondusif menjelang di Pilpres ini. Sejeroni itu, Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bandung, Hedi Ardia ngeceskeun, tapi ka poe Sabtu isuk-isuk geus aya 136 eksemplar tabloid anu sumebar di masjid, pasantren, turta kantor desa. Pihakna oge geus nyindekeun naha eta tabloid teh nohonan unsur panyalimpangan tindak pidana pemilu atawa ukur panyalimpangan administrasi. Sanajan kitu pihakna tacan bisa nembrakeun hasilna, tapi bakal terus neuleuman eta sumebarna tabloid. Ya, kami sudah mendata, sudah menginventarisir jumlah pendistribusian tabloid ini di Kabupaten Bandung. Sampai saat ini yang tercatat oleh kami itu ada 134 eksemplar. Artinya 134 titik kira-kira seperti itu yang itu berdasarkan laporan atau itu hasil penelusuran teman-teman kami di lapangan Panwascam dan pengawas kelurahan desa Kabupaten Bandung. Tindakan apa yang kedepannya untuk Masih cek Hedi, bewara anu aya dina jero tabloid Indonesia Barokah mangrupa warta tina sajumlahing media massa anu dihiji-hijikeun tur sumebarna meh di sakumna kecamatan. Pihakna ngageuing ka masyarakat sangkan tetap tenang ulah tepi ka kasundut beja anu disumbarkeunana. Upama manggihan eta tabloid sumebar, warga kudu sagancangna laporan ka petugas Panwascam di wewengkonna. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.